Seorang bapak-bapak pengemudi mobil terekam kamera mendadak turun dari mobil untuk hormat ke bendera merah putih. Momen itu kontan membuat warganet terharu sekaligus bangga. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @farrasih pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, terlihat seorang pria paruh baya berdiri di depan mobilnya ketika karnaval kemerdekaan melintas di jalan. Tak disangka, ia langsung memberi hormat kepada sang merah putih yang tengah dibawa keliling oleh warga sekitar. Menurut pengunggah video, bapak itu sampai rela berhenti dan turun dari mobilnya untuk hormat ke bendera merah putih. Ia pun merasa salut akan hal ini. Gua salut sama bapak-bapak ini, dia sampai berhenti dari mobil Freak-nya cuma buat menghormati bendera merah putih, tulis akun @farrasih dalam keterangan unggahannya. Hebatnya lagi bapak itu tampak berdiri dengan sikap sempurna, lalu memberikan hormat dalam waktu yang cukup lama. Rasa nasionalisme dalam diri bapak tersebut membuatnya rela turun dari mobilnya dan langsung hormat kepada sang merah putih. Video itu sendiri diambil dari samping bapak tersebut berdiri. Sepertinya ia tidak sadar sedang direkam oleh seseorang di sana. Momen bapak-bapak turun dari mobil lalu berdiri tegak dan hormat ke bendera merah putih itu langsung dibanjiri berbagai komentar dari warganet yang merasa kagum dengannya. Sosok pahlawan masa silam yang kembali hidup dalam raga bapak ini, adab dan semangatnya, panjang umur Pak, Indonesia langka orang seperti bapak, tulis akun @joli_yola. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.